Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam merupakan satu agama yang satu-satunya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Islam itu meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, perkara yang berkaitan dengan syariah dan perkara yang berkaitan dengan akhlak. Islam juga agama yang menyentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan yang zahir dan juga yang batin. Maknanya ia melengkapi di antara yang zahir daripada jasmani kita dengan yang batin, keperluan, kekosongan jiwa, psikologi dan seumpamanya. Indahnya Islam dapat kita lihat berdasarkan kepada aturan syariatnya. Kita melihat Islam mengatur kehidupan seorang insan, seorang manusia, kalau kita boleh kata, bermula daripada bangun tidur sehinggalah tidur dan bangun semula. Cerita yang diajar dalam agama Islam berkaitan dengan macam mana nak masuk tandas, macam mana kita nak minum dengan tangan yang kanan, macam mana pula kalau minuman kita lalat masuk ke dalam air minuman yang kita nak minum, semuanya ada kaedah dan ada penyelesaiannya. Hubungan kita dengan manusia juga diatur. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah yang kita lakukan, solat 5 waktu sehari semalam. Ada ketika kita akan seronok, kita akan bersama keluarga, kita akan bersama dengan kawan-kawan. Ada ketikanya nanti kita perlu untuk tinggalkan kawan-kawan, tinggalkan rakan-rakan kita, ahli keluarga kita, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup indah aturan agama Islam, lebih indah lagi kalau kita menghayati dan mempraktiskan segala ajaran Islam dalam syariat-syariatnya. Sebab itu yang paling penting bukan kita menyebut sahaja Islam itu indah, tetapi kita zahirkan Islam itu dalam tindakan dan tutur kata kita seharian. Kita adalah duta kepada agama Islam itu sendiri. Apa yang kita sebut daripada perkataan yang baik, apa yang kita lakukan, tangan kita, kaki kita berjalan ke tempat-tempat yang baik juga mencerminkan dan melambangkan peribadi kepada umat Islam itu sendiri. Indahnya Islam bukan sekadar di dunia, tetapi kita ada satu hari yang semuanya akan dibangkitkan semula pada hari akhirat nanti. Keimanan dan keyakinan inilah yang menjadikan kita ini di dunia akan hidup dalam keadaan baik, tidak mengganggu orang lain, tidak mencela orang lain, tidak akan mengata itu dan ini. Sebelum bercakap kita akan berfikir, sebelum daripada bercakap hati kita akan terdetik, kemudian wahyu Al-Quran dan juga As-Sunnah akan memandu dan juga membimbing kita. Yakinlah setiap daripada amal soleh yang kita kerjakan di dunia ini akan dibalas dengan kebaikan kalau amalan di dunia itu adalah perkara-perkara dan amalan yang baik. Tapi ingat, kalau sekiranya kita melakukan kejahatan, bercakap dengan perkataan yang buruk, nanti juga akan dibalas dengan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indahnya Islam, apabila kita bekerja, apabila kita mendapat harta dan juga rezeki, kita akan kongsikan dengan orang susah. Apabila kita bekerja, kita berusaha dan mendapat pendapatan, nanti apabila kita meninggal dunia, ia akan diwarisi oleh anak-anak dan juga keturunan kita. Inilah yang ada dalam ajaran Islam. Marilah sama-sama kita mengamalkan seluruh ajaran Islam secara lengkap dan menyeluruh, tidak mengambil sebahagian dan tidak menolak sebahagian yang lain, tetapi masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhannya. Udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam agama iaitu agama Islam, tunduk dan patuh kepada Allah secara keseluruhannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.